Jadi waktu itu kita janjian ke suatu tempat yaitu Monas. Cia, abis itu kita jalan-jalan sama dikasih kado. Jam tangan, selalu saya pakai kemana-mana nih. Bikin pantun buat bos, belum pernah sih sama sekali. Oke, baik. Nama saya Diana dari divisi R&D. Nama saya Agatha, saya dari finance. Halo, saya Alvin, saya dari divisi sales. Halo, saya Sarah dari divisi finance. Hai, nama aku Elisa, bagian admin. Hari Valentine itu hari kasih sayang. Yang saya tahu dari Valentine itu hari kasih sayang. Hari Valentine itu kalau kata orang hari kasih sayang ya? Ya, hari Valentine itu secara umumnya adalah hari penuh kasih sayang. Jadi hari di mana kita mewujudkan rasa sayang kita kepada orang-orang yang kita sayang, kayak ke orang tua, ke teman, bahkan ke pasangan. Hari Valentine, hari kasih sayang. Kira-kira zaman SMP ke SMA lah ya. Jadi waktu itu kita janjian ke suatu tempat yaitu Monas. Wow. Jadi paginya aku kayak udah nyiapin gitu buat puding gitu lah ya, buat dihias. Terus kita berangkat naik kereta sampai sana, jalan-jalan, foto-foto ya kayak gitu. Dulu udah bahagia banget lah ya kayak gitu mah. Kalau hari kasih sayang berarti pertama kali saya sama istri saya 2019 lah. Aduh, kapan ya? Kayak pas SMP deh ngerayain ya. SMA sih kayaknya. Udah lama sih, bertahun-tahun yang lalu. So far belum ada yang berkesan, tapi saya paling suka dikasih coklat. Waktu itu dinner romantis. Abis itu kita jalan-jalan sama dikasih kado. Paling berkesan di hari Valentine tuh waktu dikasih bunga. Ini saat ini aku pakai. Apa tuh? Baju. Sama ya? Ah, enggak. Beda. Kado yang paling berkesan dari istri saya nih, jam tangan. Selalu saya pakai kemana-mana nih. Oke. Tidak pernah. Nggak pernah kepikiran malah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sih. Bikin pantun buat bos, belum pernah sih sama sekali. Belum pernah. Ada pantun nih buat Pak Hendra. Kapal bersandar di Pelabuhan Merak. Penumpangnya turun satu persatu. Ada fountain atau tidak? Pak Hendra tetap nomor satu. Menuju prominence sambil berlari. Untuk menggapai Arventus Indonesia. Hari ini 14 Februari, Pak Hendra Happy Valentine ya. Buah nangka, buah kedong dong. Pak Hendra, coklatnya dong. Suling bambu punya Krisna. Si Krisna pengen jadi artis. Untuk Pak Hendra yang jauh di sana, salam rindu dari Arventi. Pergi ke Jakarta ketemu artis. Singgah bentar minum air kelapa. Jangan lupa pergi ke Arventis. Ketemu bos Q yang mirip Opa.